Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada penonton dan peminat yang dihormati sekalian. Pada kali ini kami nak menjawab jawapan yang telah lepas yang disoalkan untuk membagikan hadiah. Pada kali ini kami nak membukakan jawapannya, iaitu lafaz Allahu Akbar ataupun lafaz takbiratul ihram yang kita baca di dalam sembahyang dalam solat ada berapa huruf? Iaitu jawabnya 9 huruf. 9 huruf iaitu terima Allah, adanya hamzah pertama, hamzah wasal. Yang kedua lam, yang ketiga lam. Lepas tu yang keempat alif, lepas tu yang kelima ha. Ha. Jadi ada huruf mat tersebut banyak ke tak tahu dah huruf mat. Sorot Allahu. Lepas tu kelima akbar, akbar ada pak iaitu hamzah kah ba ra. Nah Tuhan ni hak jawab 9. Kalau jawab 9 betul lah. Jawab jawab 9 betul lah. Dan bagi orang jawab 7. 7 tu ia panggil ia bilang huruf 2 kali tu, ia bilang 1 kali pun boleh juga. Iaitu hamzah lam alif ha patu kah ba ra. Nah, jadi 7. Kenapa? Ia potang lam 1 kali, patu hamzah ia ada 2 kali, ia potang dia tinggal 7. Ha, boleh juga ha, nak jawab lagu ni. Dan jawapan ni dikeluarkan pada tanggal 9 bulan 4 tahun 91 Buziyah. Maka itulah terima hadiah lah untuk bagi orang yang dapat yang jawab betul dengan jawapan ni. Maka kalau nak jelas tu silakan atas kamar yang jawab dah dulu. Jawab dah dulu dah gitu tu. Orang jawab lepas-lepas dah tu melalui Facebook, melalui live, melalui melalui YouTube boleh. InsyaAllah selamat berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.